Tugas kita hanya sampai mengendalikan kekuatan pedang Samsir. Lebih baik kita pergi. Biarkan Sandang Lawe menyelesaikan urusannya. Tanpa pedang Samsir pun, aku masih bisa menghabisi kalian. Kali ini kalian masih bisa bernafas. Karena aku ingin menghabisi kalian sekaligus dengan Kian Santang. Raden, Mas, Sandang Lawe, mohon hentikan semua ini. Lepaskan mereka, aku mohon. Nimas, lebih baik kau tidak usah ikut campur urusan. Astagfirullahaladzim. Sandang Lawe. Apa yang kau lakukan pada mereka? Nimas, sebaiknya kau segera beritahu kepada Kian Santang. Jika dia tidak datang menemuiku malam ini, aku akan menghabisi ibundanya dan juga saudara-saudaranya satu persatu. Tidak, tidak! Nimas. Raka. Raka, aku tidak bisa melepaskan ikatan ini. Aku juga Nimas. Aku tidak bisa lepas dari ikatan ini. Kenapa sangat panas sekali, Raka? Tenanglah kalian berdua. Kalian berdua masih kuberi kesempatan untuk hidup sampai menunggu Kian Santang datang. Dan sekarang kalian nikmatilah siksaan yang lebih menyakitkan dari kematian. Sebenarnya apa kesalahan kau? Kenapa kau sangat dendam sekali? Kesalahan kalian karena kalian adalah anak-anak dari Siliwangi dan juga Subanglar. Apa maksudmu? Nah, hei! Maka dari itu, kendalikanlah emosimu dan turunkanlah ego. Putriku, jurus yang akan ayahanda ajarkan kepadamu adalah jurus hujan silang. Jurus ini mengandalkan naluri pendengar dan kemahiran dalam bermain pedang. Maksud ayahanda,
pejamkan matamu untuk mempelajari jurus ini. Kau tidak boleh melihatnya. Baik, Ayahanda. Siliwang, kekuatannya memang sangat luar biasa. Aku tidak akan mampu menang dengan cara biasa. Siliwang, sekarang kau tidak akan bisa melihat lagi. Matilah kau. Yang luar biasa, Ayahanda. Baiklah, aku akan berlatih. Putriku, ambillah kain ini. Gunakanlah kain ini untuk menutup